Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa bi ba'di turukil hadis, dan pada sebagian jalan-jalan hadis. Wala sakhaba fi al-aswaqi wala qawala lil khana, dan Nabi seorang yang tidak berteriak-teriak di pasar dan tidak berkata-kata kepada perkataan yang cabul, ya, tidak senonoh. Usaddiduhu likuli jamilin, aku membimbingnya, ya, membenarkannya, maksudnya membimbingnya, aku membimbing akan dia, ya, aku membimbingnya kepada setiap yang indah, ya, jamil, yang bagus. Jadi Nabi itu dibimbing, ya. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin, dan aku berikan kepadanya setiap akhlak yang mulia. Wa aj'alu sakinata libasahu, dan aku jadikan ketenangannya, ya, akan pakaiannya. Jadi ketenangan sebagai pakaian Nabi. Nabi itu tenang. Jadi pengganti Nabi, pewaris Nabi itu mesti tenang itu. Kalem itu. Wal birra syiarahu, dan kebajikan sebagai syiarnya. Wa taqwa domirahu, dan takwa sebagai, ya, jiwanya. Jadi Allah jadikan tuh kebaikan, kebajikan sebagai syiarnya. Takwa hatinya, jiwanya. Wal hikmata makulahu, dan hikmah ucapannya, yang dikatakannya, maksudnya ucapannya. Jadi setiap kali ucapannya mengandung hikmah. Wasidqa wal wafa'a tabi'atahu, berkata jujur dan memenuhi janji sebagai, ya, sebagai aku jadikan sebagai ketaat, tabiatnya, perangainya. Jadi jujur memenuhi janji memang sudah menjadi tabiatnya. Ya. Tabiat itu susah dirubahnya, tapi bukan enggak bisa. Ada orang yang tabiatnya ngomong mulu, susah itu. Supaya diam ngomong, tabiat. Tapi bukan berarti enggak bisa, bukan. Karena itu nafsu. Nafsu itu ada dua. Diumpamakan oleh ulama seperti pohon duri di tanah. Ada yang lebat, besar, ke atas, dalam, ke bawah. Ini susah. Ngilanginnya susah. Udah gede, ke atas, dalam, ke bawah, luncep ke bawah, duri lagi. Kita mau mencabutnya susah. Ada yang kecil, kagak menjulang ke atas, kagak nuncup ke bawah, kecil, lebih mudah. Itu nafsu, gambarannya begitu. Nah, tabiat juga begitu. Ada orang yang tabiatnya, ya, gampang dirubah, ada yang susah. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Mau berubah apa enggak? Mau berubah enggak? Ya, mau berubah apa enggak? Tobiatnya jujur, tobiatnya memenuhi janji, tobiat. Ya, semua bisa kalau kita mau. Walladzina ja'alu fina lanahdiyanahum subulan. Kalau kita mau berjihad dengan sungguh, Allah kasih jalannya. Wal afwa wal ma'rufa khuluquhu, memaafkan, berbuat baik itu khuluquhu, aku jadikan akhlaknya. Jadi Nabi sudah menjadi akhlak tuh, pemaaf, berbuat baik. Diapain orang,
Maafin. Wal adla siratahu. Ya. Wal adla siratahu. Keadilan ya, siratahu itu perjalanannya. Adil itu perjalanan hidupnya. Jadi Nabi itu terkenal dengan adilnya. Selalu bersikap adil. Wal haqqa syari'atahu, dan hak itu syariatnya. Wal huda imamahu, petunjuk imamnya. Wal islama millatahu, dan aku jadikan Islam sebagai agamanya. Wa ahmada ismahu, aku jadikan Ahmad akan namanya. Ahdi bihi ba'da dolalati, aku beri petunjuk dengan sebabnya setelah tersesat. Wa u'allimu bihi ba'da jahalati, dan aku ajarkan dengannya setelah aku ajarkan beliau, aku ajarkan dia setelah tidak tahu. Jadi Nabi itu tadinya enggak tahu, ikra enggak tahu. Nabi enggak tahu. Lalu diajarkan. Warfa wa arfa'u bi'i ba'dal khamalati, dan aku tinggikan, aku angkat sebutannya setelah tidak terkenal. Tadinya enggak terkenal, jadi terkenal. Jadi kalau begitu, yang membuat kita jadi terkenal adalah Allah, bukan manusia. Ya. Bukan manusia, kamu mau bikin apa? Ya. Supaya bisa jadi terkenal, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Emang dasarnya ya nyungsep-nyungsep aja. Ya. Jangan ada niatan begitu. Ya. Kita niat kita berdakwah, ada berdakwah, jangan macam-macam. Karena yang membuat kita jadi terkenal itu adalah Allah. Pasang apa yang gede ini? Ada orang lebar, kita lebarin lagi ya. Tinggiin lagi, lebarin lagi. Ya, jangan. Jangan ada niatan. Pengen ini, pengen itu. Lillahi ta'ala. Karena yang tinggiin itu Allah. Orang jadi apa? Jadi ulama besar, itu Allah yang tinggi. Jadi kiai besar, Allah yang tinggi. Dia mah enak, orang kaya duitnya banyak. Bukan begitu. Allah. Jadi kita lihat siapanya? Allah. Masya Allah. Orang kalau udah Allah pengen taikin derajatnya begitu ya. Subhanallah. Makanya ketika ada orang tinggi, jangan coba-coba kita untuk mencela, menghina, benci, gedek kepadanya. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Itu perbuatan Allah. Maka ketika kita mencela, menghina, berarti kita tidak setuju dengan ketetapan Allah. Wa usammi bi'ibak dan nakirati, dan aku ya, meninggikan derajatnya setelah tidak dianggap. Ya, kalau nakira kan begitu. Ya, enggak terkenal. Setelah ya, tidak dianggap. Enggak terkenal. Orang kalau enggak terkenal kan dianggap apa enggak? Kagak. Coba kalau yang terkenal, Masya Allah. Dicari-cari, bukan diminta. Ya, bukan dia minta, kita yang minta. Wa ugni bihi ba'dal 'ilati, dan aku kayakan, aku cukupkan dengannya setelah miskin. Ya, Nabi kan baru lahir kan miskin, susah. Kemudian maju. Allah yang majuin. Kita pun begitu, banyak duit kita yang kasih siapa? Yang kayakan siapa kita? Allah. Maka kalau ada orang butuh bantuan, kita bantuin.
apalagi yang minta bantuan, apalagi yang lagi perlu bantuan, walaupun dia enggak minta, kita bagi. Kita bagi. Saudara kita umpama lagi ngapain? Membangun rumah. Saudara kita lagi membangun rumah. Beliin semen 10 biji, 10 biji, 10 sak. Paling 500 ribu, beliin aja 10 sak. Kalau duit 500 ribu buat membangun kekecilan. Jangan duit tak semen aja bawain 10. Jangan sampai kagak bagi. Begitu. Lagi kematian. Kita saudara kita umpama abang, adik, ya, yang segitu dulu dah ya. Butuh bantuan, kita bagi. Kita punya duit umpama 1 juta, bagi 1 juta. Kita punya kelebihan. Siapa yang kasih? Allah. Yang kasih Allah. Melalui hamba-hambanya. Jadi duit kita itu titipan dari Allah. Titipan Allah duit kita. Wa ugni bihi ba'dal ailati. Ba'dal ailati. Ba'dal ailati. Setelah miskin. Jadi jangan sombong kita dengan punya duit banyak. Nah kalau kita duit kita belum banyak, umpama emang rezeki kita segitu emang. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Asal jangan berfoya-foya. Ya. Itu pun. Asal jangan berfoya-foya. Pengen lebih banyak. Asal itu aja jangan. Pengen makan yang banyak. Pengen makan yang enak. Pengen yang indah. Pengen yang keren kayak orang. Jangan. Umpama nih. Lagi belanja nih. Buat makan. Tetangga belinya apa? Ayam. Gitu ya. Pokoknya enak-enak lah. Kita kuatnya apaan? Ya. Sayuran yang paling murah apa? Ya. Saya rasem. Nah, saya rasem sama apa dah? Sama ikan satu. Udah sih kita cukup buat makan. Dulu saya begitu. Ya, pertama 10.000. 10.000. Enggak lebih 10.000 lauknya aja. Baru kawin. Saya kan masih baru, bukan udah lama, ini masih baru. Bukan orang udah tua, bukan. Udah ibu. Lauknya aja. Sekedar itu aja. Ya. Ini kalau yang mau berumah tangga atau yang udah berumah tangga gitu ya. Ditaker. Takeran ukuran kita. Naik lagi berapa? 20.000. Naik lagi ntar 30.000. Secukupnya aja makan. Ya, secukupnya. Jangan kita kayak pengen orang-orang beli ini, beli ini, beli ini. Jangan. Ntar kalau udah ada beli. Ya, lemari es umpama. Gak apa-apa yang pintu satu. Bekas yang gak apa-apa. Ya. Segitunya aja. Gitu. Kuatnya sebegitu. Atau apa aja. Jangan sampai kita paksakan sampai ngutang-ngutang kredit, ya sampai kredit. Itu jangan sampai demikian. Memaksakan diri jangan sampai. Apa adanya aja. Kenapa? Yang kaya kan Allah, kita jangan paksakan diri. Usaha tetap kita usaha. Wa ajma'u bihi ba'dal furqati, aku kumpulkan ya setelah berpisah. Wa alifu, dan aku ya.
rukunkan dia ba'da qulubin mukhtalifatin, setelah hati-hati yang berbeda-beda, wa ahwa mutasyatitatin, dan keinginan-keinginan yang berbeda-beda, wa umamin mutafariqatin, dan bangsa umat-umat yang bermacam-macam, ya, juga umat bisa artikan bangsa juga sih, ya, umat-umat yang bermacam-macam, suku-suku yang bermacam-macam, bangsa-bangsa yang bermacam-macam, disatuin. Siapa yang satuin? Allah, dengan berbagai usaha yang dilakukan, ya, oleh hamba-hambanya. Wa ja'alu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linasi, dan aku jadikan umatnya sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi hambanya ini paling bagus hamba. Datang belakangan tapi paling bagus. Jadi enggak mesti belakangan, belakangan enggak. Jadi belakangan bisa duluan. Jadi kita kalau begitu yang belakangan tenang aja. Ngantri enggak apa-apa. Jadi duluan enggak apa-apa, silakan. Silakan. Bahkan ketika kita mewelcomekan dia, mereka, beliau, kita menjadi mulia. Silakan. Waqad akhbaron alaihi salam an sifatihi fi Taurat, dan sungguh telah memberitakan Nabi alaihi salam daripada tentang sifatnya dalam Taurat. Waqad ukhbira alaihi salam an sifatihi fi Taurat, dan sungguh bukan ukhbira ini berarti ini. Faqala, ya, berarti waqad akhbara, ya. Karena ya atopnya begitu. Pakai fi'il madhi ma'lum. Waqad akhbara alaihi salam an sifati fi Taurati faqala wa huwa sadiqul amin. Dan sungguh telah memberitakan ya alaihi salam tentang sifat rasul di dalam Taurat, wa huwa sadiqul amin, dialah orang yang jujur lagi amanah. Jujur amanah. Nih kalau pengen sukses, jujur dan amanah. Shodiqul amin. Jadi enggak dikatakan ya pinter, bukan. Shodiqul amin. Shodiqul amin. Jujur dan amanah. Kalau kita nih umpama ya, ada orang mau kerja sama kita. Ada orang pintar tapi kurang amanah. Ada pintar tapi kurang jujur. Ada orang kurang pintar tapi jujur tapi amanah. Kurang pintar, maksudnya kurang pintar juga, dia cuma enggak sekolah, cuma jujur, ya, jujur benar. Enggak bodoh-bodoh banget sih, enggak. Maksudnya kagak ada titelnya. Atau titelnya S1. Yang kurang jujur, yang kurang amanah, titelnya S3. Mana yang kita pakai? Pasti S1. Walaupun S1, ntar diapain? Supaya pinter, dikuliahin. Artinya apa? Yang namanya pinter bisa dicari. Tapi kalau yang namanya shodiqul amin, ini susah. Bisa dipercaya susah. Kadang kita udah percaya, dia ingkar. Allahu Akbar. Di tengah jalan dia ingkar. Nah, kamu jangan sampai seperti itu. Jadilah kita berusaha keras as-shadiqul amin. Ya tentunya kita tidak seperti Rasul. Kita kan mau berusaha, berusaha dan berusaha. Jujur, jangan pernah bohong. Jujur dalam sikap, jujur dalam bicara, jujur dalam niatan kita. Amin. Terpercaya. Kalau dipegang emban amanah, pegang erat-erat.
Abdi wahai hambaku Ahmadul Ahmadu wahai hambaku Ahmad Al-Mukhtar. Al-Mukhtar yang terpilih. Mukhtar. Ahmad Al-Mukhtar. Ahmad Al-Mukhtar. Ahmad Mukhtar. Mauliduhu Makkata. Lahirnya di Mekah. Wa muhajaruhu bil Madinah. Tempat hijrahnya di Madinah. Aw qala thayyibah. Atau ia berkata thayyibata. Wa ummatuhu dan umatnya alhamdunallah ala kulli halin. Orang-orang yang suka memuji Allah atas setiap keadaan. Ini yang harus kita tekankan di zaman sekarang. Kalau nyari orang pinter, banyak. Bagaimana enggak pinter? Sekarang ada Google. Pinter enggak? Masya Allah, pinter. Tapi yang susah sekarang yang mana? Yang jujur, yang amanah. Ini yang susah. Sekarang udah banyak orang pinter. Gampang sekarang. Ketik, ya, ketemu. Kan pinter tuh, Masya Allah. Pinter banget. Tapi yang susah yang mana? Zaman sekarang nih. As-sadiqul amin. Yang jujur lagi amanah. Jadilah kamu orang yang seperti itu. Jujur, orangnya jujur banget, Masya Allah. Dan berasa orang. Jujur itu berasa, dirasa. Mudah-mudahan kita bisa termasuk, ya Allah, walaupun enggak seperti Nabi, tapi kita berusaha untuk mempunyai, diberikan sifat as-sadiqul amin. Amin.